Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Cikgu Bat selaku sekat peta. Okey, hari ini peta iaitu pembela tanah air telah hadir ke pejabat PMO. Kita menghantar satu memorandum. Memorandum ialah tentang kita agensi kerajaan laksana membayar Nurul Izzah Anwar allowance RM35,000. Itu tajuk dia. Jadi saya jelaskan sebelum tu, saya mohon maaf kerana lewat. Kerana tadi kita tunggu kat dalam, katakannya ada wakil daripada PMO untuk menerima kita punya ni. Tapi tak apa, kita dah hantar ke atas ni, depan ni, maka telah dicop terima. Jadi saya mulakan PC saya. Pembela Tanah Air Peta telah menemui satu set dokumen bertarikh Disember 2022 milik agensi kerajaan, Agensi Pelaksanaan Ekonomi dan Koordinasi Strategik Nasional Laksana, yang menunjukkan Nurul Izzah Anwar, anak Yang Amat Datuk Seri sendiri, dibayar gaji sebanyak RM35,000 sebulan dengan hanya diisyaratkan hadir bekerja 3 hari seminggu. Saya ulang, 3 hari seminggu, gaji sebulan RM35,000. Itu pun hari bekerja itu tidak mewajibkan berada di pejabat, sebaliknya cukup di mana-mana lokasi yang dia diistilah bekerja sebagai penasihat. Nampak tu, RM35,000 sebulan, 3 kali datang, 3 hari seminggu tu je. Seperti mana kita ketahui, Nur Izzah sendiri telah mengaku dalam satu temu ramah yang disiar The Star awal Januari 2023 bahawa dia ialah penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri. Selepas itu, banyak kritikan dilemparkan dengan tuduhan nepotisme dan sebagainya. Malah ada pertikaikan ketika itu lantikan itu tidak ikut proses dan prosedur sepatutnya. Apa kelayakan ekonomi dan kewangan atau pengalaman yang Nur Izzah ada sehingga jadi penasihat kanan ekonomi dan kewangan kepada Perdana Menteri? 29 Januari 2023 telah tersiar dalam hampir semua media Perdana Negara di mana Yang Berhormat Dato' Seri telah cuba mematikan semua kecaman dengan menyatakan bahawa Nur Izzah berkhidmat tanpa sebarang bentuk allowance dari kerajaan. Kononnya, rakyat dipaksa percaya bahawa Nur Izzah melakukan pengorbanan kerana bekerja tanpa sebarang allowance. Maka dengan ini, pembela Tanah Air Peta ingin meminta penjelasan mengenainya. Adakah dokumen yang turut telah tular ini benar? Dan jika ia benar, maka sangat mengecewakan kerana Yang Amat Berhormat Dato' Seri telah didapati dengan sedar sengaja berbohong kepada rakyat buat sekian kalinya. Laksana sebagai sebuah agensi kerajaan di bawah Kementerian Kewangan, di bawah Yang Amat Berhormat Dato' Seri yang juga Perdana Menteri Malaysia. Bagaimana lantikan Nurul Izzah dilakukan sebagai penasihat? Berdasarkan kelayakan apa? Atau hanya kerana dia anak Anwar Ibrahim? Adakah ini boleh dinamakan nepotisme dan membazirkan wang rakyat? Serentak dengan itu, kami juga menemui dua lagi set dokumen milik laksana bertarikh Januari 2023 di mana dua orang lagi dilantik dalam agensi laksana. Pertama, Norliana Ahmad Marzuki telah dilantik sebagai perunding dengan bayaran RM25,000 sebulan dengan kemunculan bekerja hanya 3 hari seminggu sahaja. Kedua, Nadia Fatin Syahira dengan gaji RM5,000 sebulan dengan fasiliti allowan pengangkutan, allowan telefon bimbit, allowan makanan harian dan macam-macam lagi fasiliti tambahan mengiringi gaji. Dua lantikan ini telah tular di media sosial, dikatakan terkait dengan kemasukan anak Datuk Seri Anwar ke dalam laksana. Kami ingin penjelasan. Memberi respon kepada dokumen-dokumen yang tular, anak Yang Berhormat Datuk Seri telah menggunakan Facebooknya pada 12 Februari 2024 telah melontar ugutan. Bunyinya sedikit angkuh bila dia menyatakan akan melakukan saman selepas buamnya habis cuti tahun baru Cina dan Nadia buat laporan polis. Mana pergi perjuangan reformasi yang menjaminkan kebebasan bersuara dan menggalakkan rakyat mempersoal, mempertikai dan mengkritik kerajaan supaya kerajaan boleh menjadi lebih baik? Adakah reformasi sudah menjadi reformati? Nampaknya rejim campuran hanat Harapan Nasional ini lebih teruk membungkam suara rakyat. Akaun-akaun media sosial dipadam ikut suka. Pelbagai undang-undang draconian law seperti akta hasutan terus diguna, malah suara rakyat didiamkan dengan tindakan menyalah guna proses mahkamah seperti tindakan saman dan sebagainya. Menurut cairan peta, laksana telah ditutup pada 1 Februari 2024. Antara alasannya, ia telah diwujudkan satu lagi agensi dinamakan Padu yang punya peranan bertindih dengan laksana.
Laksana yang ditubuhkan pada Mac 2020 telah disertai kumpulan profesional anak Malaysia, majoritinya Bumi Putra, yang telah berhenti kerja di tempat masing-masing tampil membantu negara, khususnya dalam mood perang COVID-19. Mereka meninggalkan peluang kerja yang lebih baik untuk berkhidmat demi negara. Namun, atas alasan yang kabur, laksana mungkin di atas nasihat penasihat dan konsultan yang dilantik, ia tidak pasti dan perlu penjelasan. Sebagai pampasan, kesemua yang terlibat di bawah laksana dibayar 3 bulan gaji untuk mereka membina kerjaya semula di tempat lain. Adakah lantikan politik seperti Nurul Izzah mendapat juga bayaran pampasan 3 bulan gaji? Menjadi persoalan kini selepas laksana ditutup 1 Februari, di mana Nurul Izzah, anak Tok Sri, mendapat bayaran gaji kini? Agensi mana membayar dan berapa jumlahnya? Atau Datuk Sri Anwar ingin nyatakan sekali lagi pro bono tanpa sebarang allowance? Justru itu, menurut rekod, Nurul Izzah cuma berhenti menjadi penasihat kepada Perdana Menteri untuk menjadi penasihat kepada Menteri Kewangan, yang mana kedua-duanya ialah jawatan bapanya, iaitu Yang Berhormat Datuk Sri sendiri. Yang terakhir, saya mengucapkan terima kasih jika memorandum terbuka kami ini dibaca oleh Yang Berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim sendiri. Kami memohon penjelasan atas perkara dibangkitkan. Kami juga memohon agar rejim campuran hanat ini tidak terlalu aturatik dan golojoh dalam membungkam rakyat dengan saman, ugutan perundangan dan sebagainya. Semasa Yang Berhormat Datuk Sri menjadi pembangkang memperjuangkan kebebasan bersuara, malah menggalakkan rakyat bersuara, namun bila berkuasa kelihatan sangat berbeza. Ingatan kami, pemerintahan ialah pelaksanaan, bukan dipenuhi dengan slogan dan ucapan menjerit semata. Sekian, terima kasih. Saya Zul Amali bin Haji Hussein, iaitu Bos Jebat, Sekretariat Pembela Tanah Air.